Assalamualaikum, nama saya adalah Nufaisha binti Syarul Nizam dan hari ini saya akan menerangkan ciri-ciri yang perlu ada untuk sebuah lori itu membawa muatan seperti LPG yang mudah terbakar kekal selamat. Jadi untuk lori tangki, saya telah memecahkan kepada 3 bahagian, 3 tangki yang kecil. Jadi antara sebab kenapa kena pecahkan kepada 3 bahagian, 3 tangki yang kecil adalah untuk memberikan LPG yang terdapat dalam tangki tersebut jadi jisim dia ringan. Dan bila jisim dia ringan, ia akan mengurangkan kesan isian. Kenapa ada benda ni? Ini adalah penghadang yang saya letak dekat antara traktor dengan tangki. Sebab perlu dipubat daripada keduli dan saya letak di antara traktor dengan tangki adalah berfungsi untuk menghalang impak pelanggaran yang besar. Jadi apabila impak pelanggaran besar tidak berlaku, ini dapat mengelakkan traktor tersebut tidak mudah remuk. Untuk jarak bagi traktor dengan tangki ini perlu jauh. Okey, jadi jarak antara lori, traktor dengan tangki perlu jauh sebab untuk memberikan masa pelanggaran bertambah. And as a result, daya impuls akan berkurang. Okey, jadi untuk bilangan tayar pula, bilangan tayar perlu banyak. Bilangan tayar perlu banyak. Okey, kenapa? Sebab tekanan akan jadi kecil kerana luas permukaan ikat tayar tersebut luas. Jadi selalunya kurang. Yang terakhir sekali, untuk lori perlu ada enjin yang berkuasa besar. Ini dapat memudahkan lori tersebut untuk membuat kerja-kerja yang besar.